Hai guys, kembali lagi di channel Aang. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mendaftar SMS notifikasi di BNI. Jadi kalian nggak usah perlu ke kantor banknya ya guys, atau nggak perlu ke mesin ATM. Jadi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan like, komen, dan subscribe ya guys. Langsung saja kita buka aplikasi BNI-nya. Login seperti biasanya. Nah, setelah menunya muncul semua, kita klik pengaturan. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Di sini ada aktivasi SMS notifikasi. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan ya guys, jenis layanan. Di sini ada registrasi, inquiry, ubah unregistrasi. Jadi kalian cukup tekan registrasi bagi yang ingin mendaftar. Kalian tinggal klik unregistrasi bagi kalian yang ingin menonaktifkan SMS notifikasi. Dan yang selanjutnya kita klik nomor rekening, kemudian masukkan nomor HP, dan selanjutnya kita pilih yang batas bawah transaksi. Jadi semisal transaksi di bawah sekian, maka tidak akan dapat SMS. Dan kalian juga checklist di bawah batas bawah transaksi uang masuk, bisa kalian klik juga, mungkin dikasih 50.000 jika ada uang masuk, tidak dapat notifikasi seperti itu. Jadi simple bukan? Buat kalian yang mau registrasi atau unregistrasi, bisa kalian praktekkan langsung ya guys. Buat kalian yang masih belum paham, bisa komen di kolom komentar ya. Sukses buat kalian, kalian luar biasa.